A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustazah doakan semuanya sehat dan di dalam rahmat Allah. Pada hari ini, Ustazah akan berkongsi satu tajuk dalam bidang akidah. Tetapi, sebelum itu, mari kita saksikan video ini. Pernahkah murid-murid melayari permainan ini? Ya, ramai remaja kini suka permainan ini. Malah, ada yang terleka disebabkan permainan ini. Tahukah murid-murid, permainan tersebut boleh menggugat akidah kita? Kenapa? Sebab permainan ini ada mengandungi unsur-unsur syirik. Baiklah murid-murid, pada hari ini, Ustazah akan kongsikan satu tajuk iaitu menjauhi syirik. Mari murid-murid kita bincangkan bersama-sama kupasan tajuk kita pada hari ini. Sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran, mari kita semak dahulu objektif pembelajaran yang perlu dicapai pada hari ini. Objektif pembelajaran pada hari ini adalah seperti berikut. Yang pertama, menyatakan pengertian syirik dengan betul. Yang kedua, menerangkan hukum syirik berdasarkan dalil nakli dan terjemahannya. Yang ketiga, menjelaskan bahagian syirik. Yang keempat, mengenal pasti perbuatan-perbuatan syirik. Yang kelima, menghuraikan akibat perbuatan syirik. Dan yang keenam, mengamalkan cara-cara menjauhi perbuatan syirik. Baiklah, kita mulakan perkongsian hari ini dengan memahami konsep syirik melalui pengertian dan bahagian-bahagiannya. Pasti murid-murid sering mendengar perkataan atau perbuatan syirik. Apakah sebenarnya syirik itu? Baiklah, marilah dengar penjelasan Ustazah. Pengertian syirik. Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik boleh berlaku sama ada dengan perkataan, perbuatan dan i'tikad. Perbuatan syirik amat bahaya dan merosakkan akidah dan kepercayaan kita kepada kekuasaan Allah. Sesungguhnya Allah sangat murka kepada hamba-Nya yang melakukan syirik. Bolehkah kamu memberikan satu contoh perbuatan syirik? Apa? Memakai tangkal? Ya, itu adalah salah satu perbuatan syirik. Pada pandangan kamu, mengapakah kita tidak boleh memakai tangkal? Ya, pandai. Dengan memakai tangkal akan mendorong kepada kepercayaan bahawa tangkal mengandungi kuasa dan sakti. Tanpa disedari, telah berlakunya perbuatan syirik iaitu menduakan Allah. Tahukah kamu apakah hukum syirik? Mari Ustazah terangkan. Hukum perbuatan syirik adalah haram. Terdapat beberapa dalil daripada ayat Al-Quran yang menegaskan larangan Allah terhadap perbuatan syirik. Mari kita baca bersama-sama ayat dan terjemahannya yang mengukuhkan bahawa Allah melarang perbuatan syirik. Baiklah, daripada surah Al-Baqarah ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum
فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Artinya, Dialah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan dan langit serta segala isinya sebagai bangunan yang dibina dengan kukuhnya, dan diturunkannya air hujan dari langit lalu dikeluarkannya dengan air itu berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu. Maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu. Padahal kamu semua mengetahui bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Surah An-Nisa ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِفْتَرَى إِنَّمَا عَزِيمًا. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua, dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syariatnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Surah Al-Ma'idah ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Artinya, demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwasanya Allah ialah Al-Masih ibnu Al-Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu. Bahwasanya sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah haramkan kepadanya syurga, dan tempat kembalinya ialah neraka, dan tiadalah seorang penolong pun bagi orang-orang yang berlaku zalim. Surah Az-Zumar ayat 65. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wal takunanna minal khasirin. Artinya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi yang terdahulu daripadamu. Demi sesungguhnya, jika engkau dan pengikut-pengikutmu mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Allah, tentulah akan gugur amalmu dan engkau akan tetap menjadi dari orang-orang yang rugi. Surah An-Nisa ayat 116. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua, dan akan mengampunkan yang lain daripada kesalahan syirik itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut peraturan hukum-hukumnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu apa jua, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Mari kita saksikan video ini. Cik pegang mangkuk ni. Ya Allah.
sekarang macam mana, Tok Mo? Betul saya kata. Isteri Cik ini kena santau. Tok Mo, tolonglah ubat mesin saya. Tolong. Jangan risau. Saya akan bantu. Berdasarkan video berikut, yang manakah perbuatan syirik? Ya, pandai. Perbuatan berjumpa bomoh dan memakai minyak pengasih adalah perbuatan syirik. Dan perbuatan ini merupakan syirik jali. Apa? Tak faham syirik jali? Baiklah, mari kita bincangkan bersama-sama. Murid-murid, syirik terbahagi kepada dua bahagian, iaitu syirik jali dan syirik khafi. Syirik jali ialah mempercayai atau mengaku bahawa adanya Tuhan lain selain Allah atau menyembah selain Allah yang Maha Esa. Syirik jali juga dikenali sebagai syirik besar atau nyata. Baiklah, murid-murid, pada pandangan kamu, apakah contoh-contoh perbuatan syirik jali berdasarkan pengertiannya? Bagus, kamu memang hebat. Di antara contoh perbuatan syirik jali adalah seperti dari segi perkataan, meminta hujan, meminta kekayaan daripada berhala, menyatakan Allah ada anak. Dari segi perbuatan, menyembah berhala, matahari, bulan, pokok dan pemakaian azimat atau tangkal yang bertujuan untuk menjaga keselamatan diri, mendapat kejayaan, kesembuhan daripada penyakit dan sebagainya. Dari segi hati dan iktikad, mempercayai tangkal dapat menjaga keselamatan diri, mendapat kejayaan, kesembuhan daripada penyakit dan sebagainya. Ada juga perbuatan meminta pertolongan selain Allah seperti menggunakan khidmat bomoh atau dukun atau pengamal perubatan untuk tujuan tertentu. Perbuatan ini dikenali sebagai menurun. Adakah perkara-perkara tersebut masih terdapat pada masa kini? Ada. Oleh itu, kita mestilah berusaha untuk menjauhkan diri daripada terjerumus dengan perbuatan tersebut. Baiklah murid-murid, bagaimana pula syirik khafi? Syirik khafi ialah tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadat. Syirik khafi dikenali sebagai syirik kecil atau tersembunyi. Apakah contoh syirik khafi ya? Yang pertama, riak. Riak dalam ibadat, iaitu melakukan sesuatu ibadat bukan kerana Allah semata-mata, tetapi untuk mendapat pujian atau tempat dalam masyarakat. Sebagai contoh, Mazni akan segera membantu guru untuk mendapat perhatian guru supaya dilantik sebagai ketua murid. Yang kedua, ujub. Selain daripada riak, sikap memandang rendah kepada orang lain dan mengagumi diri sendiri juga merupakan syirik khafi. Contohnya, Razak merasa hebat kerana dapat menjawab soalan guru dan memandang kawan-kawannya tidak pandai. Perbuatan ini dikenali sebagai sifat ujub. Yang ketiga, takabur. Begitu juga sikap membanggakan diri dan merendahkan orang lain disebut takabur. Contohnya, Sazali merasa bangga kerana selalu membelanja rakan-rakannya di kantin dan memperlekehkan mereka. Tindakannya itu juga tergolong dalam syirik khafi. Semoga kita dilindungi daripada melakukan syirik khafi. Sebelum kita meneruskan perbincangan, mari kita melakukan uji minda. Baiklah murid-murid, sila suaikan pernyataan berikut. Mari kita suaikan perkara-perkara berkaitan syirik jali, telik nasib, tikam nombor, mengaku ada Tuhan selain Allah, memakai susuk. Ya, betul, pandai kamu.
Jom kita suaikan perkara-perkara yang berkaitan syirik khafi. Riak, tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat. Ujub. Wah, alhamdulillah. Tahniah, kamu dapat menyelesaikan dengan jayanya. Ustazah harap tiada murid yang tercicir atau tertinggal maklumat berkaitan syirik. Murid-murid, kita wajib berusaha untuk menjauhkan diri daripada perbuatan syirik, sama ada syirik jali atau syirik khafi. Mari kita bincangkan akibat daripada perbuatan syirik. Perbuatan syirik jali akan merosakkan akidah. Pelakunya akan hilang pergantungan dengan Allah. Sebaliknya, bergantung kepada yang lain seperti berhala, matahari, busut dan tangkal. Hukumnya berdosa besar dan dimurkai Allah. Mereka kekal dalam api neraka. Manakala syirik khafi akan mengakibatkan terhapusnya pahala amalan. Pelakunya mempunyai sifat sombong dan angkuh kerana tidak menerima pandangan orang lain. Ini akan menimbulkan permusuhan, dibenci masyarakat dan mudah putus asa. Oleh itu, marilah kita mempersiapkan diri dengan amalan-amalan yang menambah pahala seperti banyakkan sedekah kepada yang memerlukan. Mari murid-murid dengar cerita ini. Tawaran kaum musyrikin Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi sekumpulan musyrikin Quraisy yang meminta Nabi mensyirikkan Allah. Mereka meminta Nabi Muhammad agar memeluk agama mereka dan menyembah berhala selama setahun. Kemudian kembali memeluk agama Islam semula. Mereka juga berjanji akan memeluk agama Islam dan menyembah Allah selama setahun. Kemudian mereka akan kembali semula kepada agama nenek moyang mereka. Kaum musyrikin Quraisy ini juga berjanji akan menghadiahkan harta yang sangat banyak kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadikan baginda orang yang paling kaya di Mekah jika bersetuju dengan permintaan mereka. Perbuatan kaum musyrikin Quraisy ini menyebabkan baginda menjawab dengan tegas, "Aku memohon perlindungan Allah daripada mensyirikkan Allah dengan yang lain." Kemudian Allah menurunkan surah Al-Kafirun sebagai menjawab permintaan kaum musyrikin yang melampau. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum a'biduna ma a'bud. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. Betapa teguhnya pendirian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau dipujuk dan diberi tawaran yang lumayan, baginda tetap mempertahankan keyakinannya kepada Allah. Sebagai umatnya, kita perlu mencontohi pendirian baginda. Untuk itu, sentiasalah berusaha melaksanakan cara-cara menjauhi syirik. Cara-cara menjauhi syirik. Yang pertama, mengenali Allah. Murid-murid boleh mengenali Allah dengan menghadiri majlis-majlis ilmu di masjid, surau atau di atas talian seperti di media sosial. Di samping itu, dekatilah ahli ilmuan yang telah meneroka kehebatan ciptaan Allah. Yang kedua, melaksanakan perintah Allah. Mari sama-sama kita melaksanakan amalan wajib dan sunat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya, solat, puasa, bersedekah, membaca Al-Quran dan sebagainya. Yang ketiga, memperbanyakkan menyebut nama Allah. Berzikir di mana-mana sahaja.
Contoh zikir yang mengukuhkan akidah ialah tahlil, iaitu La ilaha illallah. Yang keempat, menunaikan solat. Solat adalah tiang agama. Solat dapat mencegah diri daripada perkara keji dan mungkar. Dalam solat, banyak doa yang dapat menjadi benteng akidah kita. Yang kelima, menjauhi perbuatan-perbuatan ke arah syirik. Murid-murid, elakkan daripada perkara-perkara yang mendatangkan syirik seperti aktiviti berunsurkan pemujaan dan pelakuan ibadah agama lain. Yang keenam, tawakal atas qada dan qadar Allah. Allah telah menentukan kehidupan yang terbaik untuk diri kita. Baiklah murid-murid, jom uji minda. Kita lihat soalan sama-sama. Soalan pertama, perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain adalah pengertian A. iman, B. syirik, C. syukur, D. taat. Ya, pandai. Jawapannya B. syirik. Soalan kedua, syirik terbahagi kepada A. 2, B. 4, C. 3, D. 5. Betul, kamu pandai. Jawapannya A. 2. Soalan ketiga, apakah erti syirik jali? A. Tidak melakukan Allah sebagai yang mutlak. B. Meyakini bahawa adanya Tuhan selain Allah. C. Mentaati Allah. D. Menyalahkan qada dan qadar. Ya, bijak. Jawapannya B. Meyakini bahawa adanya Tuhan selain Allah. Soalan keempat, perbuatan syirik di bawah adalah syirik jali, kecuali A. menyembah berhala, B. memakai tangkal, C. takabur, D. memakai susuk. Ya, kamu hebat. Jawapannya C. takabur. Soalan kelima, riak, ujub dan takabur merupakan A. syirik khafi, B. rukun iman, C. syirik jali, D. rukun Islam. Ya, kamu hebat. Jawapannya A. syirik khafi. Soalan keenam, apakah hukum perlakuan syirik? A. wajib, B. harus, C. sunat, D. haram. Bagus. Jawapannya D. haram. Soalan ketujuh, mengapakah syirik jali wajib dihindari? A. merosakkan akidah, B. membawa bahaya, C. meningkatkan akidah, D. menyalahkan Allah. Ya, kamu memang pandai. Jawapannya A. merosakkan akidah. Soalan ke-8, syirik khafi wajib dihindari kerana A. merapatkan ukhuwah, B. menghapuskan amalan, C. dimurkai Allah, D. membuang masa. Ya, betul. Jawapannya B. menghapuskan amalan. Soalan ke-9, kita hendaklah menjauhi diri dari perbuatan syirik. A. sesekali, B. kadang-kadang, C. setiap masa, D. tidak berkenaan. Alhamdulillah, betul. Jawapannya C. setiap masa. Soalan ke-10, di antara berikut adalah perkara-perkara yang menjauhi perbuatan syirik kecuali A. membaca Al-Quran, B. memperbanyakkan zikir, C. solat, D.
mahu mencuba. Ya, kamu memang hebat. Jawapannya D, mahu mencuba. Alhamdulillah, tahniah. Kamu memang hebat kerana dapat menjawab soalan-soalan itu tadi. Ustazah juga berharap murid-murid gembira bersama Ustazah dan mendapat manfaat daripada pertemuan kita. Semoga perkongsian hari ini dapat membantu kita untuk menjadi hamba yang dikasihi dan diredai Allah. Berusahalah untuk meningkatkan iman agar akidah semakin teguh. Semoga kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah. Jumpa lagi di masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.